soal pergerakan yang ada di Jawa Barat. Saya akui semua itu. Tapi jika saya, kami disebut sebagai pemberontak, baiknya dipikir lagi. Bukankah setelah kalian tanda tangani Renville, sama halnya kalian tahu dan menyerahkan segalanya, lalu kalian diusir oleh Londo ke Jogja. Tanah ini sudah yatim piatu statusnya. Saya, kami hanya tidak rela. Kami menginginkan bapak yang tangguh. Kami berjuang sepenuh tenaga mengusik Londo-Londo itu. Kami menang pada kenyataannya. Apakah itu sebuah kesalahan?